Satpol PP Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta merazia PPKS di sejumlah lokasi di kawasan Sunter, Tanjung Priuk. Ya, pemirsa, dalam razia kali ini diwarnai kejar-kejaran hingga tangisan air mata saat diamankan oleh petugas. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta merazia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS Senin sore. Saat menyisir wilayah Sunter, petugas mendapati seorang Pak Oga yang tengah memarkir di perempatan jalan Danau Sunter Utara. Saat akan diamankan petugas, Pak Oga sempat memohon hingga menangis agar dirinya tidak diangkut. Tak hanya itu, Pak Oga lainnya yang hendak memarkir di putaran balik, melihat petugas yang datang langsung kabur melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran. Banyak 4 PPKS yang terjaring razia dibawa ke tempat rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Utara untuk dibina dan diberi pelatihan keterampilan. Dari Jakarta, Rizky Fadufi, iNews melaporkan.